rasa dia seorang yang sangat simple. Simple dan very straightforward. Dia sangat-sangat, maknanya dia kontra pada saya. Hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Maklumat ini diperolehi dari Harian Metro bertarikh pada 2 Oktober 2022 yang dihasilkan oleh Nurhayati Nordin. Kokoci tidak terlibat bersama mana-mana portal dan blog hiburan tanah air. Sebarang tanggapan dan pendapat adalah diambil dari penulis asal. Maklumat yang dikongsi tidak mewakili sebarang pendapat dari pihak kami melainkan ditetapkan sepertinya. Kami juga tidak terlibat dan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan dan kekurangan maklumat. Akhir sekali, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap kesan negatif dan kemudaratan sekiranya berlaku perkara sedemikian. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sokongan anda adalah amat dihargai. Hampir 3 bulan bernikah, penyanyi Wani Hasrita masih lagi dalam proses menyesuaikan diri dengan tanggungjawab sebagai isteri yang menjalani kehidupan pasangan jarak jauh atau PJJ bersama suaminya Muhammad Al-Adib Fahmi Harun. Sebelum ini, langsung tiada desas-desus mengatakan Wani sedang hangat dilamun cinta bersama jejaka pilihannya itu. Boleh dikatakan pemilik nama Nur Syazwani Hasrita Hasbullah begitu cermat menjaga rahsia sehinggalah hari bahagia itu tiba dan diketahui umum. Wani 30 tahun berkata selepas satu bulan cuti berkahwin, sekarang masing-masing perlu menjalani rutin biasa semula dan dia pun baru dua kali balik ke Kuching, Sarawak bertemu suaminya yang bekerja sebagai juruterbang di sana. Sekarang saya masih lagi dalam proses menyesuaikan diri kerana kami PJJ. Lagi pula sesudah cuti sebulan selepas majlis perkahwinan itu, kini kami perlu kembali bekerja semula dengan saya di Kuala Lumpur dan suami pula di Kuching, Sarawak. Tak dinafikan selepas berkahwin, situasi kehidupan memang berubah apabila saya perlu membahagikan perancangan antara kerjaya dan urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Malah diakui keutamaan saya kini lebih kepada rumah tanggalah. Menurut penyanyi lagu Menahan Rindu dan Pedas Ini Lagi, perasaan rindu kerana berjauhan itu tidak dapat dielak. Cuma katanya sebelum sepakat mendirikan rumah tangga, mereka berdua sudah memikirkan mengenai perkara itu. Memandangkan suaminya masih bekerja di Sarawak, Wani memberitahu dia bersedia untuk menetap di negeri berkenaan. Namun, dia sama sekali tidak akan meninggalkan kerjayanya sebagai seorang anak seni. Terdahulu, Wani selamat bernikah dengan lelaki pilihannya, Muhammad Al-Adib 30 tahun pada 22 Julai lalu di Glam Hall, Damansara Perdana. Sebelum itu, difahamkan Wani Hasrita sudah saling mengenali suaminya sejak 2010 dan mereka mula bercinta sejak 2019 lalu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.